semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan ya. Sehat selamat, terus semangat dan selalu diberikan yang terbaik olehnya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Cak Ning, pada hari ini Sabtu, saya berada di Sentul, Sirte Bogor. Nah ini berada di salah satu. Kita akan mencicipi salah satu dapur Solo ya. Oke, ikuti ya keseruannya. Apa aja menunya? Terima kasih. Restoran ini udah lama banget ya, berdirinya 1988. Ada logo halalnya, banyak juga promonya ya. Nah ini sangat artistik Jawa banget ya interiornya. Ada wayangnya ya, kemudian ada jendelanya bagus banget. Nah, di sana juga ada wayang. Ukirannya di sana ada batiknya. Dindingnya hias dengan batik. Ini untuk mini kitchen-nya. Dengan gerabah merahnya ya. Ini berada di dalam salah satu mall yang ada di Sentul City Bogor. Nah, kita review sebentar. Ini untuk buku menunya ya. Nah, banyak sekali. Dari restoran ini, semua ini adalah masakan Nusantara, terutama Jawa ya. Nah, ini ada kudapan, bermacam-macam gorengan ya. Kemudian ini aneka kuah seperti sop, kare dan sebagainya. Nah ini ada lauk dan sayur aneka bermacam-macam ya, dari daging, ikan, ayam, telur. Nah itu menu si kecil ya. Ini ada nasi goreng dan nasi kuning komplit. Nah ini aneka nasi dan mie, sangat menggugah selera ya. Nah, ini ada sambal lekan. Ada minuman tradisional seperti jamu, aneka kopi, dan hidangan penutup. Oke, ini aneka jenis kerupuk ada di sini. Ini ada es keruk alpukat ya, sama kelapa muda, ada tahu goreng, ada miso, dan ada combro. Nah ini pesanan kita, ada nasi goreng, ada bistik ya, ada sop iga, nasi putih, dan ada empal goreng. Oke, selamat mencoba dan menikmati makan siang. Ini ada makan berdua, makin nikmatnya. Ini ada diskon selama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Artistik sekali, bersih, Jawani banget ya suasananya.
lagi asik bercengkerama. Ini Arsan, Arman, sama anak-anak. See you in the next video. The end. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.